Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penuh lagi ada di Jalan Parangtritis, kilometer 8, Timbul Harjo, Sewon, Bantul. Ini kawasan ISI ya, kampus ISI ya. Ini ada bebek ini namanya nasi bebek dan es tape grosok. Bahagia. Pokoknya bahagia, yuk. What's up is down, what's left is right. Waduh, permisi Mas. Iya Pak, silakan. Ini ada apa? Bebek apa aja? Di sini ada bebek besar, bebek jumbo sama bebek kecil, tiga kategoria. Oh gitu. Nggih. Kalau besar berapa Mas? Kalau besar itu pakai nasi 32. Kalau yang jumbo pakai nasi itu 38. Kalau yang kecil itu yang dada harganya 23, kalau yang paha harganya 27 kalau pakai nasi. Siap. Nasi. Itu bebek bumbunya bumbu Madura bukan? Mirip-mirip Madura gitu kan? Iya, itu di sini tuh pakai bumbu hitam. Bumbu hitam, sambal hijau, sambal merah matang. Nggih. Mantap tuh. Ini udah berapa lama tuh, Mas? Kalau di sini udah setengah tahunan udah ada, Pak. Oh, setengah tahun. Nggih. Ya. Masih baru. Mudah-mudahan langsung bahagia karena tulisannya tuh bahagia. Aku pesan ya, Mas. Iya, yang apa, jumbo satu. Yang jumbo satu. Sambelnya nanti apa? Sambelnya nanti ya dikator dikit-dikit ya, beda-beda ya. Oh iya. Mas, minumannya apa yang rekomendasi jenengan ya? Kalau di sini tuh yang best seller ada es tape sama es badak rasa vanila. Ada dua ya. Dua. Sip, ya. Satu. Es tapenya yang bahagia atau yang ori? Bahagialah. Bahagia. Aku mari pengen bahagia. Oke, okay, siap. Santai nih ya, Mas. Nggih. Dari yang monggo. Oke, okay, alhamdulillah food lover ini benar pesannya yang jumbo ya. Ada dada, ada paha nih. Nih, jadi mereka memang pakai 3 sambal ya sebenarnya. Ini kalau ini sambal ireng itu bumbu ireng ya, bumbu hitam. Ini memang katanya gurih banget, tapi tetap ada dikasih cabenya kayak dikit. Terus sama ini nih ada sambal hijau sama sambal merah ya. Kita cobain langsung ya, bismillah. Oke ya. Ini bumbu ireng memang karakter ini ya, Madura ya. Enak, gurih, agak sedikit pedas. Pecah, men. Ini ya, langsung ya. Bebeknya empuk ya. Empuk, terus dagingnya memang sedap banget ini ya. Agak oily gitu ya. Memang karakter bebek Madura. Tapi jualannya di Jogja. Ini ada serundengnya nasinya. Kita udah nyobain bumbu irengnya. Mumtaz ya. Langsung ke sambal hijau ya sama ini ya, sama merah ya. Food lover, sambal hijaunya juga enak ya, enak banget ya. Kalau ngelihat karakternya, cabenya cabai mentah, diulek terus siram minyak panas ya. Jadi aroma cabenya mentahnya masih ada rasa-rasa asik gitu, langi-langi gitu. Tapi ini enak pol. Mumtaz. Untuk yang jumbo ini 38 ya. Wajar dong. Bebek potong 4. Satu bebek potong 4. Kita geser ya. Ini bagian dada ya. Ini dadanya nih.
Ini dia. Wow. Ini dia. Masih panas buat lover. Ini bumbu ireng ini pakai nasi gini. Udah. Jebuara. Nih. Jadi bebeknya itu kan udah diungkep ya, pakai bumbu kuning. Sampai sini tinggal goreng. Ada crispy-crispy bagian luarnya, tapi kena sambal ini ada merah, ada hijau terus sama bumbu ireng. Pecah banget buat lover. Ini Mumtaz, jangan lupa mampir nih. Tuh mereknya. Nasi bebek dan es tape grosok. Mumtaz, kita langsung ke bebek ya. Oh, ke bebek. Langsung ke es tape grosok ya. Ada rotinya, guys. Kombinasi susu dan sirup ya. Cantik di slomot sama roti. Di slomot. Es tape grosoknya la to the ziz, lazis. Enak guys. Satu lagi. Ini Sarsaparilla. Ini premannya di Medan. Produk Medan keren. Badak ya. Jadi bukan badak Jawa, badak Medan ini. Kemana, Lek? Semeriwing, guys. Mumtaz. Jangan lupa kalau lagi ke Jogja, lewat Sewon Bantul, jangan lupa mampir di sini, di kilometer 8. Pokoknya Mumtaz ini. Monggo pinarak ya. Monggo mampir. Tak lanjut ya. Iki pol enak iki. Assalamualaikum.